Selamat pagi sahabat blogger. Baru-baru ini di Bojonegoro sempat ramai dibicarakan tentang adanya pasar Songgreng. Nah, saat ini saya berada di pasar Songgreng. Terlihat di belakang saya, sesuai dengan namanya, pasar Songgreng berarti dalam bahasa Jawanya pasar di bawah pohon bambu. Nah, katanya di tempat ini proses transaksinya tidak menggunakan uang, melainkan koin. Nah, seperti apa koin tersebut dan bagaimana proses transaksinya? Mari kita lihat. Oke, sobat blogger, kita sudah dapat koinnya seperti ini. Pecahan 10.000, ini 2.000. Totalnya 12.000. Kira-kira bisa untuk beli apa aja ya? Mari kita lihat. Ini kan namanya sinten? Buhana. Buhana. Iya. Asli. Asli Sledok sini juga. Di sini ya. Sekitar sini tuh lumayan di depan. Saya pedagang sekitar sini semua. Keunikan dari sate ini apa selain wine ini? Keunikan ini ya, ini tempat-tempatnya kita bikin apa dari Jawa ya toh, ini terus ini dari tempurung apa kelapa itu uniknya sesuai namanya. Nah, sesuai di bawah namanya pohon, di bawah pohon bambu. Makanannya juga ini dibikin tradisional. Ini salah satu menu di sini tuh. Namanya bubur gerendul. Terima kasih, Bu. Thank you.